Ya, Partai Perindo terus memantapkan langkahnya untuk mengikuti kontestasi politik 2024. Seluruh kader diminta mempersiapkan sejumlah strategi untuk merebut hati masyarakat melalui sejumlah program pro rakyat. Partai Perindo mulai memanaskan mesin partai untuk menuju pemilu 2024. Partai pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini menggelar pendidikan politik dan rapat koordinasi di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan struktur partai untuk mendulang suara dalam kontestasi politik tahun 2024. Kita berharap dengan konsolidasi menumbuhkan semangat dan target Partai Perindo di Kabupaten Takalar ini dari satu kursi saat ini kita bisa menjadi satu fraksi. Dan itu adalah optimisme dan kerja yang perlu kita lakukan. Sebenarnya tujuannya selain menjalin silaturahmi di antara seluruh pengurus, juga memang ingin melihat kembali kepengurusan. Bagaimana DPD, bagaimana sampai kecamatan kita perbaiki kembali untuk menghadapi pemilu 2024. Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia sejahtera. Kesejahteraan bisa cepat dicapai dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.